tadi, kini kita meninjau haiwan-haiwan eksotik bersama dengan Raja Ular Perlis. Kita bersama dengan Hafiz Gecko dan Nazif Tarantula. Terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Nazif, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang bagaimana sebenarnya Nazif ni boleh jadi suka, jadi memang sangat sayang kepada haiwan-haiwan eksotik ni. Okey, saya mula main dengan eksotik kalau kita ikut daripada darjah 3 jam 4 lah. Darjah 3? Darjah 3 jam 4 saya dah start bela, dulu saya ada bela musang. Lepas tu yang ini sampai ke bila saya dah kita bekerja kan, bila kerja kita ada duit sendiri, so kita akan kita beli lah. Kasih sayang kat binatang ni dia memang daripada asal, daripada naluri lah. So tengok binatang semua kita nak bela, tengok binatang semua kita nak bela. Semua dia tak terhad kepada binatang mamalia ataupun reptilia. Dan kita boleh lihat himpunan haiwan-haiwan eksotik ni yang saya rasa ada di luar sana yang mungkin rasa takut. Mungkin adalah kebaikan di situ kerana kita perlu berjaga-jaga ya. Hafiz ada pengalaman dengan seekor kobra. Ya. Boleh ceritakan sikit tentang pengalaman itu? Okey, pengalaman Hafiz dengan kobra ni 2017. 2017 pengalaman pahitlah kan. Kena kobra, kena di bawah jari. Sekali patuk je. Sekali patuk di sini terus dia meribut naik sampai ke sini. So Hafiz pakai ubat kampung sama, Hafiz tolak turun sampai di sini saja. Lepas tu doktor bagi keputusan kita untuk kita buangkan isi yang rosak tu, operation sampai tinggal tulang, ganti kulit paha. Nah, dan 2019 Hafiz kena dengan king cobra. Koma 2 minggu. Koma 2 minggu. Kat atas daripada lutut. Alhamdulillah Hafiz boleh pulih di sedia kala. Ya. Namun tetap sayang kepada haiwan ni walaupun dah kena macam tu. Ya, kenapa? Sayang. Masih ada hati kepada haiwan, tak ada tak. Rasa serik, tak Hafiz, takut. Minat Hafiz ni daripada kecil untuk main dengan haiwan berbisa ni kan. Hafiz main ular daripada umur 5 tahun sampai sekarang 29 tahun. Okay, sebelum kita tanya tentang persembahan-persembahan mereka yang seterusnya dan kemunculan haiwan-haiwan ni mungkin berdekatan dengan kawasan anda di Perlis. Nazif, kos untuk membela haiwan-haiwan eksotik ni dan juga ketetapan undang-undangnya macam mana? Okey, kalau kita sembang pasal kos kita tengok kepada spesies. Tengok kepada spesies, kalau kita kata kalau ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau kita kalau orang tanya saya tentang bajet bulanan untuk makan ni, saya tak berapa ambil kisah sangat. Sebab kita nak bela, so kita buat pasal kita nak fikir pasal berapa harga dia makan, apa semua tu. So saya, kalau average pun dalam sebulan dalam 400 ke 500 je lah untuk makanan dia orang saja. Tapi macam binatang-binatang yang eksotik ni banyakkan ada kena ada lesen lah. So kita kena ikutlah undang-undang yang ditetapkan oleh perhelitan. So kita kena follow lah kalau kita nak selamat. Apa kita nak bela benda ni secara apa salah kan. So kita follow je apa yang rule daripada kerajaan. Okey, di belakang kita ni ada beberapa ekor ular sawah. Kalau boleh kita lihat apakah spesies-spesiesnya yang ada dekat belakang ni. Nazif boleh cerita sikit? Ya. Yang ni spesies apa ni? Ini albino Burmese python. Albino Burmese. Albino python, ini ya? normal Burmese. Yang itu hypoberm. Spesies yang sama tapi berbezalah. Yang sana tu sanglo buak. Semua ni sawah jadi tidak ada bisa. Tak ada bisa. Tak ada bisa tapi dia suka belit lah. Dia membelit. Kak ni kenapa boleh jadi minat kepada haiwan-haiwan eksotik ni? Meskipun ramai yang mungkin berpendapat bahawa orang perempuan ni selalu ni takut. Ular ni satu ular yang dapat menenangkan hati kita bila bersamanya. Kita rasa tenang bila bersama dengan ular. Oh, macam tu kalau pula. Saya lah. Kalau orang lain tak tahu, kita tak apa jalan tu. Kalau saya rasa tenang, lega bahawa dengan ular-ular. Rasa tenang. Betul. Kalau Hana tu dia rasa gabrah. Tapi inilah dia pengalaman mereka bersama dengan ular. Giliran saya pula untuk mencuba macam mana sebenarnya rasa kalau ada seekor ular sawah yang membelit anda. Yang ni yang dikatakan paling buas. Nama dia? Abang Wei. Awei. Ya? Awei. Oh, dia. Oh, tu dia. Berat dia lebih daripada 20 kilo ni. Lebih 20 kilo. Lebih kurang 40 kilo. 40 kilogram beratnya.
Walaupun saya boleh angkat seorang, namun dia, sebab dia buas, dia suka belit, jadi saya perlukan pembantulah. Hafiz, mungkin boleh ceritakan tentang show yang seterusnya, di mana pertunjukan anda yang seterusnya dengan ular-ular ni? Okey, Hafiz selalu buat show dalam taman ular saja. Dalam taman ular dan reptilia, sebab sekarang kita ikut atau perhimpitan pertunjukan ular berbisa tidak dibenarkan buat. So kita fokus di taman ular untuk tarikkan pengunjung ke situ. Dan untuk penonton Selamat Pagi Malaysia yang mungkin berminatlah, macam ada hati seperti kata Nazif tadi, macam mana untuk mereka dapatkan ular-ular ataupun haiwan-haiwan eksotik ni? Okey, sebenarnya dalam grup eksotik sendiri ada ramai yang menjual lah. Macam kita di sini pun ada yang boleh kita boleh dapat sekarang dalam Facebook, kita boleh dapat dalam IG pun ada dijual. So benda ni semua kemudahan di hujung jari. So kita tengoklah dalam media-media sosial ada semua-semua tu. Namun harus ambil kira kosnya ya. Jangan main beli je sebab ada kos jaga juga. Betul. Dan ia melibatkan kos makanan dia, tengok dia beli dia. Satu, kita bila kita nak beli tu, kita kena tengok ulat yang ada lesen. Perlu ulat yang ada lesen. Dan lesennya juga perlu ada. Lesennya boleh diperbaharui ke mana? Ya. Boleh. Wow, tengok tu. Dia dah mengganas tu. Dan ini sifat semula jadi ular. Kalau takut tu memang tak boleh belalah. Namun saya difahamkan dia makan sekali seminggu ya? Seminggu sekali. Dan alhamdulillah dia sudah makan. Jadi saya tahu dia kenyang. Sebab tu saya main dengan dia. Kalau tak saya jadi dia punya sarapan pagi. Dan ini merupakan antara spesies haiwan eksotik yang boleh anda dapat di laman-laman Facebook. Nazir, boleh kongsikan mungkin macam mana penonton nak mencari anda di Facebook? Okey, kena cari saya di Facebook. Boleh cari saya dekat Nazif Firdina. Saya punya Instagram pun Nazif Firdina. Dan untuk Hafiz sendiri, bagaimana untuk para penonton mencari Raja Ular Pelis? Okey, kalau di Facebook boleh tag Hafiz King Snack. Hafiz King Snack. Lepas tu kalau di IG boleh tag Hafiz King Pelis. Dan dikatakan di Perlis ini memang adalah spesies-spesies yang semula jadi. Antara spesies semula jadi di Perlis, mana satu? Yang spesies ada di Perlis ni dia jenis ular tempatan, ular Malaysia kan, sawah batik, king cobra, tedung senduk, ular punti, ular katang belang, ular rusuk kubau. Banyak jenis. Memang banyak yang boleh kita ceritakan tentang ular sampai kita lupa nak cerita tentang hedgehog lah apa semua tadi. Tumpuan diberikan kepada ular-ular sawah ni. Dan kita kesuntukan masa, kita akan terus saja ke persembahan seterusnya dan kita berehat seketika untuk bagi makan sikit kepada mereka ni. Dan kita akan kembali bersiaran langsung bersama anda dari Perlis. Jangan ke mana-mana.